Iya benar, saya juga bagian sama bapak, sama si bapak, sama suami barusan. Masa nggak kenal sama Pak Indra? Pak Indra kan pernah ke rumah. Jadi Pak Pak Haji, saya kesini nggak sengaja, mau untuk minta solusi tentang kelancaran karirnya bapak, Pak Indra. Oi. Karena sekarang bapak mau hijrah ke Kementerian PU. Maunya begitu karena udah nggak nyaman di Kota Padang. Nggak nyaman sama Pak Royadi. Tepuk tangan, alhamdulillah. Nostalgia. Iya. Nggak tahu-tahu ini Pak Haji bisa ketemu sama Pak Indra di sini dengan kondisi yang begini. Gitu. Kok bos bisa datang ke sini? Ibu bisa datang ke sini? Ini ibu yang ngedakin saya ke sini. Kok mau diracunin mau kemari? Alhamdulillah bisa diracunin. Alhamdulillah. Mau pindah ke sini tapi banyak alasan, dengan alasan kakak bapak udah ditinggal untuk pindah segala macam ke Pendra. Terus bapak maunya jalannya lancar, apa sih yang harus saya lakukan gitu Pak supaya bisa pindah jadi sekalian dari dirjen ya sekalian? Bisa lah, apalagi dirjen, jadi menteri aja di kandang terkabul, jadi presiden aja terkabul. Bisa lah, kuncinya satu. Pasangan hidupnya nggak boleh ingat masa lalu, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Kalau nanya nggak boleh pegangan temennya. Jawab bos, gue coba intermezzo aja. Jadi nama suaminya siapa? Jadi suami ibu apa? Bu Miran, dulu saya ke rumahnya Pak Firman nggak kenalin, cuma ini istri saya gitu. Tapi saya Ibu Miran. Jadi Pak Firman itu sahabat saya. Sahabat aja, terangkan dong. Bisa ketemu di acara pencerahan Panjang B. Jadi mungkin tidak cocok sama Buya. Jadi sekarang Bapak masih di PU Padang masih. Udah ke provinsi sudah. Nonjok. Cita-cita Bapak mau pindah ke kementerian. Ya lah, jadi dirjen lah. Mau jadi dirjen sekalian. Gampang lah. Sebenarnya kalau ibu tadi ngeh yang diterangin nama Pak Haji, sedekah 12 gaji kotor terakhir. Itu kalau nyandak, tapi Pak Haji yang bisa jawab. Saya sekarang ngikutin si bos. Kan udah dipraktekin tadi, coba bos. Tepuk tangan dong, biar gak tegang. Jangan pegangan sama temennya ya. Satuan yang belum nanya. Ya, ini kan tadi udah dikasih tahu bu. Ininya yang dasarnya harus yang ekstrim. Kalau nggak salah. Yang sirka ke kanan lu, Pak. Wakil. Sebelumnya, wakil apa? Sebelum mayat. Ada juga. 12 kali gaji. Pengen jadi Wakapolda, sedekah gaji terakhir, Kombes. Pengen jadi Kapolda, sedekah terakhir, Brigjen. Pengen jadi Pangdam, sedekah terakhir, Maijen. Gaji terakhirnya itu berapa inti? Jadi, 12. Daripada ngasih ke kementerian ya. Nanti ada yang lihat lagi. Ya, KPK lagi kan. Udah ibu sedekah kan yatim. Nah, enggak ada KPK lagi. Kalau Pak Dwi tanya KPK, ngakunya Pak Dwi yang KPK enggak ngaku. Bu, orang diperiksa KPK jadi tersangka, bisa gaji tersangka loh, Bu. Yang meriksa mati. Ada orang KPK yang mati. Jadi tentu pemirsa, ya nanti sama Pak Dwi, nanti ibu ketemu Pak Dwi. Ya Pak Dwi ya. 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 Ini pasien khusus dari Pak. Ya spesial. Boleh privat boleh. Yang lain yang tadi nggak boleh. Karena ini ada umur boleh. Biar orang rumah nggak cemburu. Enggak lah, bisa tuh, ntar saya ajarin. Gampang lah, pengen jadi dirjen, ntar saya ajarin. Pastilah, pasti. Atau bapak aja yang langsung datang ke bapak juga boleh?
suami datang saya, boleh paksa ajarin, beres. Moso ini diajarin, suami gak diajarin, pastilah. 2007. Paksain, ibu bantu saya, paksain. Ibu sebelum azan subuh udah duduk di sajadah, pakai mukena. Suami paksain duduk di masjid sebelum azan subuh. Kedua, paksain, Pak, ini berlaku semuanya. Ba'diyah qobliyahnya enggak boleh bolong. Enggak boleh ba'diyah qobliyah bolong. Paksain berjamaahnya enggak boleh bolong. Paksain bangun tidur harus senyum 41 kali sebelumnya kami turun ke lantai. Paksain sedekah subuh. Nah, baru itu tadi hitungannya 12 kali gaji dihajar. Bu, ibu jangan kalah sama Bambang Hancur. Bambang Hancur ini utangnya 2,8 miliar. Boleh utangnya kota tapi mukanya desa. Bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Tuh, masa ibu gak bisa? Saya jadi asal kunci tadi, yang ini bener, yang tadi saya ajarin dipraktekin, oke? Okay?